Bareskrim Polri menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dan meringkus 61 orang yang terdiri dari 55 WNA dan 6 WNI. Penangkapan itu terkait dugaan kasus penipuan menggunakan media elektronik, dengan korbannya warga negara asing di luar negeri seperti Thailand, Tiongkok, dan Taiwan. Modus para pelaku ini mengaku sebagai anggota polisi dengan memeras para korban untuk mentransfer uang kepada pelaku. Modus lainnya, para pelaku menjual barang-barang elektronik kepada para korban. Namun, setelah korban mentransfer uang, barang tersebut tak kunjung dikirimkan. Dalam aksinya itu, para pelaku meraup cuan hingga miliaran rupiah setiap bulannya. Hingga kini belum diketahui asal negara dari para WNA tersebut, karena para pelaku tidak bisa menunjukkan dokumen pribadi seperti paspor dan visa. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan dan bekerja sama dengan kepolisian dari negara asal para korban. Tim UTV mengabarkan.